Bakal calon Bupati Pati Agus Sunarko kembali mendaftarkan diri ke partai politik. PKS menjadi parpol terakhir dan menjadi partai ke-8 yang didatanginya kami siang. Agus Sunarko datang bersama timnya dan diterima oleh ketua dan pengurus PKS. Dirinya yakin visi misi yang diusung sesuai dengan visi misi PKS. Agus Sunarko juga yakin jika dirinya bisa memperoleh rekomendasi dari salah satu parpol yang sudah didatanginya. Sementara itu, Ketua PKS Narso mengatakan bahwa pihaknya membuka pengambilan formulir pendaftaran hingga 20 Mei kemarin. PKS berharap ada bacalon yang bersih sesuai dengan visi misi partai. Narso menambahkan bahwa dari internal PKS sendiri ada kadernya yang juga mendaftarkan diri menjadi bacalon Bupati Pati. Heri melaporkan